Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Berjumpa lagi dengan saya dalam channel ini, channel yang terus memberikan informasi terbaru kepada kalian semua. Pada video kali ini dan pada kesempatan kali ini juga kita akan berdiskusi, sharing dan saling berbagi informasi, yaitu mengenai duet paling fenomenal tahun ini, yaitu duet antara Hari Jambi dan Lesti Kejora yang membuat Republik ini gempar saat itu. Bagaimana duet dan aksi mereka yang membuat masyarakat Indonesia baper atas aksi mereka? Simak videonya sampai habis. Sebelum kalian lanjutkan video ini, jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komen di bawah video ini. Hari Putra atau yang lebih dikenal dengan sebutan panggilan Hari Jambi merupakan salah satu peserta Liga Dangdut Indonesia atau LIDA 2020 perwakilan dari Provinsi Jambi. Penampilan dan aksinya di atas panggung Indosiar selama berkompetisi dalam ajang tersebut selalu mampu menghipnotis para penonton yang ada di studio dan juga penonton yang ada di rumah. Tak hanya penonton saja, bahkan dari performnya tersebut ia mampu membuat para dewan juri terkesima saat menyaksikan aksinya saat berkompetisi. Tak ayal jika ia selalu mendapatkan standing ovation dalam setiap penampilannya. Tak hanya itu saja, dalam setiap penampilannya ia selalu mendapatkan polling SMS tertinggi sampai saat ini. Mungkin hal itu dikarenakan antusias masyarakat yang begitu luar biasa untuk mendukungnya agar menjadi juara tahun ini. Kehadiran Hari Jambi di ajang pencarian bakat penyanyi dangdut Indonesia membuat peserta lain harus bertempur habis-habisan karena ia adalah kontestan dengan nilai cukup baik sampai saat ini. Kepopulerannya sekarang ini yang cukup tenar membuat Hari dicap sebagai pesaing paling berbahaya bagi kontestan lain. Namun, dari semua perform Hari Jambi di atas panggung Indosiar selama ini, satu di antaranya yang cukup menarik perhatian, yaitu saat penampilannya di babak top 12 besar LIDA 2020. Ketika ia berduet dengan salah satu penyanyi dangdut terbaik jebolan The Academy Indosiar 2014 yang lalu, yaitu Lesti Andriani atau yang lebih dikenal dengan Lesti Kejora. Dari duet mereka tersebut membuat gempar studio Indosiar saat itu. Mereka yang membawakan lagu Bukan Tak Mampu berhasil membuat penonton dan para dewan juri terhanyut dalam suasana atas aksi mereka. Tak ayal jika dari duet tersebut para dewan juri tanpa komentar langsung menyambut mereka dengan also standing ovation. Tak hanya itu saja, setelah keduanya Hari dan Lesti menyelesaikan tugasnya di atas panggung, dewan juri secara bersamaan menyambut mereka dengan suasana cukup pesta pora. Sampai-sampai mereka langsung berhamburan menghampiri Lesti dan Hari di atas panggung tersebut. Dan dari duet inilah antara Hari dan Lesti mulai dijodoh-jodohkan, hingga beredar kabar bahwa keduanya saat ini sudah menjalin hubungan yang lebih sensitif untuk merancang kehidupan yang akan datang. Itu saja informasi yang bisa kami sampaikan kepada kalian semua mengenai duet antara Lesti dan Hari Jambi. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga tinggalkan komentar kalian melalui komen di bawah video ini. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.